Desa Gedengeneta mengrebu-rebu warga Tirta Budayawan di Kota Cimahi jeung Bandung ngokolakeun acara adat kabuyutan seren tahun 22 Raya Agung 1854 Saka di Kota Cimahi. Eta acara dipitembean ku pawai mengrebu-rebu warga nungarak bebegig dipiring ku lagu tradisional Kasundaan. Bari marake baju adat, mangrebu-rebu warga Tirta Budayawan ti Kota Cimahi jeung Bandung ngokolakeun acara adat kabuyutan seren tahun 22 Raya Agung 1854 Saka di Kabuyutan Cipageran Kabuci Kota Cimahi. Eta acara dipitembean ku pawai leleumpangan bari dipiring ku lagu tradisional Kasundaan anu diarak ku sajumlahing ikon budaya bebegik. Samalah sajumlahing kasepuhan ti kabuyutan Tirta Porkompinda Kota Cimahi ngagunakeun sisingaan bari numpak kuda. Eta kajadian teh ngirut panitenan warga nu ngalalar ka eta lelewek pikeun icigibung dina eta tradisi taunan secara langsung. Tradisi seren taun mangrupa simbol pangeling-eling kajadian di bulan Raya Agung atau akhir tahun pamasrahan kepemimpinan di baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ka baginda Ali. Anu disurahan ku warga Indonesia minangka ketak mihaat kalemah cai. Samalah eta kegiatan budaya ge di irong mampu numpes radikalisme. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto karyawan ngebrehkeun dirina reueus dumeh kabudayaan di mumule salawasna. Ini dalam rangka kembali mengangkat nilai-nilai budaya ya, tradisi bangsa Indonesia. Hal ini bagus dan perlu dilestarikan ke depan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Sajroning kitu pupuhu kabuyutan Abah Yusuf netelakeun tradisi seren taun di papaisan ku bebegig anu asal nati Ciamis anu dina jaman Bihari mangrupa simbol kaum Sulaiman anu mapag kajadian pamasaran kapamimpinan anu direah-reah ku sakumna makhluk. Peringati oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya. Termasuk pasukan Sulaiman tadi Denawa. Ya, orang nyebut bebegig. Orang nyebut buta. Itu pasukan Sulaiman. Ya. Maka apa panggil dari Ciamis? Itu ya. Saren tahun ini apa, Pak? Nah, saren tahun ini tadi intinya mengingat kembali bahwa ada satu peristiwa di bulan Raya Agung di akhir tahun. Penyerahan kepemimpinan dari Baginda Nabi Muhammad kepada Baginda. Lian Tipawei eta kegiatan ge di papaisan ku atraksi pencaksilat tradisional sarta pamasrahan kalawan simbolis pusaka dina kalapa ti kabuyutan Kaporkompinda utamana Pangdam 3 Siliwangi sangkan salawasna ngajaga amanah rahayat Tirta Jenglengan NKRI. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.